Semangkok beledok diminum sendirian. Kagak dibagi Nuri, badok aja sendirian. Ada hubungannya juga nih. Amang Kong bangun tidur, mau tidur, pagi, siang, sore, teriak-teriak, Nuri! Nuri! Makanya habis tuh suara, ngomel-ngomel mulu sih. Ada bagusnya juga tapi, kita absen diomelin. Kong, mendingan gini aja sekarang. Engkong, kita bikin audisi di musola buat cari muazin baru. Kan gak lucu, mentang-mentang engkong sakit, terus libur gitu azan si musola. Gak boleh gitu dong, Kong. Egois tuh namanya. Mentang-mentang azannya engkong paling bagus, masa iya gak ada regenerasinya? Lihat noh, acara di TV. Tiap tahun ada audisi buat nyanyi-penyanyi baru lagi. Masa iya, muazin di musola gak ganti-ganti gitu? Engkau mulu. Sepet. udah. Suka-suka hati engkong aja. Nuri mau sholat subuh dulu. Buat kamu yang punya bakat di bidang nyanyi, yuk ikutan audisi Dangdut Mania TPI. Gak ada urusan. Kalau puasa itu bukan cuma puasa aja, tadarusan sama sholat juga harus, Jo. Ajo, kalau orang ngomong itu harus cek. Pengumuman bagi warga yang telah terdaftar sebagai calon peserta audisi muazin, diharapkan segera hadir di musola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo pasti udah daftar kan? Aduh. Tuti, Aju kamar mandi dulu ya. Aju kebelet, mules. Gimana kok? Siap? Peserta pertama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu anna apa asyhadu ala ya? Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kong, tahu apa mah? Hasilnya gitu semua. Thank you.
sungguh aku malu. Aku sah. Kenapa Tuti sayang? Ajo kenapa nggak ikutan audisi? Kan Ajo sakit paru. Audisi kan nggak pakai perut tapi pakai mulut. Tolong bilang mau cerahin kalau Ajo lagi sakit. Ya. Nah, lagi puasa nggak mau bohong. Nanti dosa. Tolong Tuti sayang, tolong please. Ya. Cenarun, kenapa? Kok suaranya hilang? Jangan kemana-mana. Aduh, Cenarun, mau kemana lagi? Saya kan ngontrak di sini ya, pasti nggak kemana-mana dong. Amir, Ajo, Ajo ada di dalam lagi sakit perut katanya, lagi diare, Cing. Kencang pulung. Aduh, Cing, ngomong apaan sih? Ambo sayang Ajo, duo-duo sayang Ajo lagi, tigo-tigo. Assalamualaikum. Kumsalam. Cing Arun. Duduk, Cing. Iya. Suaranya udah bener lagi nih, Cing. Iya, dari kemarin. Cuman suara seraknya masih. Ada apa nih, Cing? Begini, Tut. Ngomong-ngomongin suara kilo. Soal Ajo Amir, ada apa, Cing? Azannya bagus kan? Banyak yang suka ya, Cing? Aduh, emang deh Ajo Amir paling top ke dunia akhirat. Begini, gua tuh mau ngetes laki lo apa tebal imannya apa kagak. Dan dia pantas kagak jadi muazin di musola gua. Oh gitu. Tesnya kayak apa, Cing? Pakai psikotes apa tes tertulis? Alah, pakai kontes-kontes segala. Kontes? Psikotes kali. Alah, apa lu dah. Yang jelas gua pengen tahu laki lu tuh tebel imannya kagak. Soalnya syarat buat menjadi muajin itu mesti bisa bangun pagi. Nah, gua minta lu jangan bangunin laki lu, ya. Iya deh, Cing. Asiknya. Gimana sih? Silakan Cing, silakan. Kenapa enggak lo aja yang azan? Hah? Kan Cing lebih senior. Maksud lo gue udah tua gitu? Mir. Sekarang lo yang bertanggung jawab buat azan di musola nih. Gue udah tua. Gue mau di musola ini ada renovasi. Regenerasi kali Cing. Terserah lo deh apa kata. Terima kasih Cing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana menurut lu, Mir? Jelek sekali, Cing. Sember. Nggak enak dengar. Suara siapa sih ini, Cing? Lo tahu suara siapa? Suara gua! Recek!